的张经理。Kacang kuaci satu-satunya mamang yang enggak sopan ini doang. Kacang sama kuaci. Ramai ada tamu dagang kacang. Kalau dagang itu yang enak soundnya dong. Oh gitu. Cangci, cangci nanggung. Kenapa? Cangci men yeah. Gitu. Kacang kuaci permen. Iya modal jam permen. Mama, sini nih ngalangin kamera. Lain anak orang keinjak. Orang keinjak sini. Nah, gitu. Kalau mau dagang itu harus beda. Kalau cangcimen, cangcim itu udah biasa. Setiap di jalan-jalan sering lihat. Gaya ada daya tarik dong. Apa gitu. Apa ya? Harus sambil kesetrum iya. Bisa. Yang menjual. Mama kan potensi dalam hal bernyanyi. Siap. Dagang sambil nyanyi. Oke, siap. Coba. Oke, kalau gitu. Oke, musik. Kacang dan kuaci. Aha, aha. Kacang dan kuaci. Yang buat ngemil. Hey! Ini makanan kecil memang cocok ngemil. Kacang dan kuaci buat kacang kawin. Karena satu dapat 1000. Kalau beli satu ya dapatnya satu. Hey! Kacang dan kuaci. Bagus. 1000. Nawarinnya, jangan ngobrol begitu sambil nyanyi dong. Mau masa gitu? Boleh. Tapi ngutang heula. Mau beli ini? Kacang dan kuaci. Iya. Mau beli? Coba. Yang ini. Tarik kalau ngobrol. Ini namanya kacang dan kuaci. Kacang dan kuaci. Kacang dan kuaci. Ini mah makanan buat ngemil. Tapi ini ahahnya masih ganggu sih kalau menurut saya. Ada apa aja? Timingnya tuh nggak pas gitu. Ada apa aja sih itu? Kacang dan kuaci. Kacang dan kuaci. Kacang dan kuaci. Kacang dan kuaci. Lagu pernah nyanyiin sama Nanang Kosim ya? Oh iya. Cosplay. Ini cosplay. Cosplay. Kasur. Spray. Ini saya buat biaya kenakalan, Le. Tambah-tambah. Jangan biaya kenakalan, gak asik kedengarannya. Biaya kehidupan. Oh, gitu. Betul. Gue tambah-tambah aja. Karena hidup itu pilihan. Gak bawa uang. Apa itu sih, Mang, namanya? Gimana, kacang dan kuaci.